Penampilan Lesti Kejora yang kerap tampil sederhana terkadang menjadi perbincangan publik di media sosial. Tak ayal terkadang jika berbaur dengan masyarakat luas, dirinya tak terlihat bak seperti artis yang lainnya. Pernah sebuah momen kejadian yang menarik ketika saat itu Lesti Kejora hendak ingin memberi bantuan. Orang-orang kira saat itu adalah meminta bantuan. Bagaimana kejadiannya saat itu? Inilah Fiternik News Update kali ini. Siapa yang tidak kenal dengan penyanyi dangdut jebolan Dangdut Akademi tahun 2014 yang satu ini, Lesti Kejora. Ketenarannya saat ini adalah buah dari hasil kerja kerasnya selama ini yang dimulai dari nol di saat pertama kalinya mengikuti ajang pencarian bakat penyanyi dangdut di Indosiar tahun 2014 saat itu. Dengan sederetan prestasi yang telah diraihnya sampai saat ini telah membuat nama Lesti Kejora selalu tampil menjadi bahan pemberitaan nasional di media sosial. Hal ini tak terlepas dari peran sang ayah yang selalu menemaninya kemana saja di saat waktu merintis karirnya saat itu. Nama Lesti Kejora saat ini memang sangat berbeda sekali dengan nama Lesti Kejora saat 7 tahun yang silam. Belumlah seterkenal saat ini. Memang saat meraih penghargaan dalam kontes dangdut tersebut namanya sudah cukup populer sebatas penyanyi dangdut saja. Ada sebuah kisah yang menarik bagi Lesti Kejora. Lesti dan ayahnya ungkap hal yang membuatnya memiliki kisah kejadian yang baginya adalah sebuah batu loncatan bagi Lesti Kejora saat ini. Lesti menerangkan bahwa saat itu dirinya hendak meluapkan rasa syukurnya sebagai pemenang dangdut dengan cara ingin berbagi berkah di sebuah kampung yang tidak disebutkan persisnya di mana lokasinya, dengan cara membagi sembako dan juga uang dengan amplop. Di saat itu hanya Lesti dan ayahnya saja berjalan berkeliling kampung tersebut sembari membawa amplop yang akan mereka bagikan. Disinilah Lesti dan ayahnya mendapatkan momen yang menarik. Karena di saat itu wajah Lesti Kejora belumlah familiar bagi sebagian masyarakat luas. Ketika Lesti dan ayahnya mendatangi warga di kampung tersebut, dikira Lesti dan ayahnya sebagai orang yang minta-minta dana dengan proposal dan sempat ditolak beberapa rumah. Hal ini membuat Endang Mulyana dan Lesti Kejora merasa terkejut dengan sambutan yang seperti itu. Hingga akhirnya salah seorang warga yang ada di lokasi yang bersamaan dengan Lesti Kejora saat itu memberitahu bahwa ini adalah Lesti Kejora. Sontak seketika warga setempat yang sempat menolaknya itu merasa bersalah. Niat hati hendak memberi bantuan malah dianggap meminta-minta, ujar Endang Mulyana. Sehingga akhirnya Lesti Kejora dikerumuni oleh warga setempat saat itu dan diminta untuk menyanyi di depan mereka. Hal hasil ketika Lesti Kejora melantunkan suara merdunya saat itu membuat satu kampung tersebut menangis seketika. Dikira orang biasa saja, ternyata dia adalah Lesti Kejora pemenang Dangdut Akademi 2014. Kisah inilah yang membuat aktor muda Rizky Billar sangat memuji kesederhanaan dari istrinya tersebut. Ini bagi Rizky Billar tampak romantis di matanya. Menariknya, bagi Lesti Kejora, Rizky Billar adalah sosok yang romantis dalam kesehariannya dengan dibalut busana yang hanya sederhana. Tak seperti artis yang lainnya yang terkadang hanya menang gaya saja namun minim prestasinya, komentar netizen di laman media sosial. Lesti Kejora dan Rizky Billar adalah satu-satunya pasangan yang terbilang sederhana dan merakyat. Namun di sisi yang lainnya, Lesti Kejora mengungkapkan satu hal yang romantis yang dilakukan oleh Rizky Billar kepadanya adalah kesederhanaan itulah yang membuatnya menjadi berbeda.
Kesederhanaan yang selalu dipancarkan oleh sepasang idola muda ini terkadang menjadi contoh bagi masyarakat luas saat ini. Hal itu nampak sekali dalam beberapa momen kesempatan, bahkan banyak dari pasangan artis yang lainnya sudah mulai meniru-niru gaya dan tingkah dari Rizky Billar dan Lesti Kejora, seperti yang telah dilakukan oleh beberapa artis yang lainnya yang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan di media massa saat ini. Namun bagi Lesti Kejora dan Rizky Billar itu adalah sebuah anugerah dari Tuhan Yang Maha Pencipta, bahwa tidak perlu terlihat mewah untuk menjadi seorang yang sangat terkenal. Endang Mulyana atau Ayah Kejora juga mulai dari awal Lesti Kejora berkarir hingga sampai saat ini masih terlihat sederhana dan bersahaja. Walaupun untuk saat ini sang anaknya sudah sangat terkenal dan kaya raya, namun kehidupan kesehari-hariannya dari Endang Mulyana juga nampak tidak berubah. Inilah yang membuat warganet salut terhadap pribadi yang dimiliki oleh keluarga besar dari Lesti Kejora. Mereka merasa bahagia telah mengidolakan orang yang tepat. Dengan kesederhanaan dari Lesti Kejora ini membuat banjir komentar di laman media sosial hari ini, di antaranya adalah: Masya Allah, Tabarakallah, semoga Lestiani dan Muhammad Rizky Billar disatukan dalam kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Pasangan yang selalu bahagia menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warohmah dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, enggak bisa bayangin kehidupan dedek masa kecil. Walau begitu, Allah sayang sama keluarga mereka karena mereka mengutamakan pemberian yang telah Allah kasih walau enggak mencukupi. Tetap mereka bersyukur. Amin. Tulis Aida Soselisa. Terharu banget sedih dengarnya dedek dari kecil dah pembawa rezeki untuk keluarganya. Sekarang pembawa rezeki untuk suaminya dan anak-anaknya nanti. Pasangan suami istri idaman saling mengayomi. Moga cinta Leslar abadi selamanya. Amin. Tulis Tuti Sri Ningsih. Perjalanan hidup seorang manusia tiada satupun orang yang tahu. Siapa yang akan menyangka saat itu gadis desa yang sederhana sekarang telah menjelma menjadi seseorang manusia yang terkenal di mana-mana. Itulah garis takdir yang telah membawa Lesti Kejora hari ini ke dalam semua hati-hati manusia. Semoga kesederhanaan dari Lesti Kejora dan Rizky Billar akan selalu menjadi inspirasi bagi masyarakat luas. Itulah harapan dari warganet yang ada di laman media sosial tepat pada hari ini. Demikianlah berita ini dilansir. Sampai jumpa di Fiternik News Update selanjutnya. Salam, terima kasih.